Maths. Okey, segi tiga pascal. Pas betul ke saya je tu pascal ke pascal? Cerita dalam buku. Pas. Cal ke kal? Cal. Oh, bukan kal ni, salah ni. Pascal. Ah, tu segi tiga pascal. Yang lagi satu pascal tu apa? Ah, itu yang kamu ada tengok cerita tu kan. Apa nama ceritanya? Pascal lah. Apa maksud pascal tu, maksud apa? Protector. Ha, banyaklah kan protectornya. Pascal, pasukan tentera. Pasukan. Ha. Apa tentera pula? Pascal, PAS, pasukan. K. Ah, ha, nanti, ha, saya tak nak bagi tahu. Balik nanti kamu cari apa maksud PASKAL ni. PAS ni pasukan, ni KAL ni maksudnya apa? Ha, jangan main hentam je. Balik nanti cari. Balik nanti cari. Okey. Okey, segi tiga pascal ya. Dia tak samalah dengan pascal yang cerita tu. Okey. Segi tiga pascal adalah segi tiga yang kita nak buat diberi kepada kamu. Dia macam ni. Ha. Diberi kepada kamu. Ini dia bagi nombor. Ni satu, satu. Tepi ni semua satu. Okey, yang ini dua. Okey. Ha, sekarang ni dia suruh lengkapkan. Macam mana kamu nak lengkapkan? Ha, itu dianya. Dia ada pattern dia. Lengkapkan segitiga pascal ni. Yang diberi pada kamu, tepi dia mesti semua satu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kamu nak tambah apa? Okey, macam ni. Cara dia macam ni. Okey, tengok betul-betul. Nanti tak faham. Okey, macam mana boleh jadinya dua? Nampak? Tengah dua ni. Tengah dua ni. Nampak ni? Dua tengah kan? Okey, kiri kanannya ada apa? Satu. Satu. Jadi satu tambah satu? Dua. Boleh? Okey, sekarang kita nak tahu apa yang ada di kotak kuning tu. Macam mana kita nak tahu apa yang ada dalam kotak kuning tu? Okey, macam buat yang atas ni. Tengok yang atas ni. Nampak? Kiri kanan dia ada apa? Sebelah kiri ada satu. Sebelah kanan ada dua. Jadi? Satu campur dua? Ha, sini tiga lah. Boleh faham? Boleh faham. Okey, sini berapa? Tiga juga? Dua campur satu, tiga. Sini? Empat. Oh, pandai. Senang aja rumah ni. Sini? Enam. Sini? Empat. Sini? Satu. Hah? Satu. Sini? Satu. Sini? Satu. Sini? Lima. Sini? Sepuluh. Sini? Sepuluh. Sini? Lima. Sini? Satu. Ah, itu je lah. Boleh? Itu namanya segitiga pascal. Ada soalan?